Give me a chance. Can't force all mess, but I hit the balance. And baby, for the enhance. Ketemu lagi sama gue, Harun Sumarbina. Nah, jadi mobil itu dibawa jalan sama tim Maeser dari Jakarta untuk Surabaya buat ngikutin acara Jarum Black di mana Grand City, lupa deh gua, pokoknya Grand City Surabaya. Nah sekarang mobil tuh sempat trouble di kilometer 379 ya, 379 dibawa sama tim Maeser, terus jadi Asusnya nggak mau naik. Ternyata ada nepel yang bocor di situ. Gue udah feeling pas ditelepon sama si Bintang jam berapa? Jam 6 pagi ya. Kebetulan pas lagi mau subuh, telepon, mobil nggak bisa naik gini-gini. Oh itu udah pasti kayaknya nepel deh. Cuman kita masih berasumsi aja gitu. Entah manajemennya, entah dari selang. Tapi kalau gue udah mikir itu sepertinya dari nepelnya agak. Karena goncangan mungkin di jalan, jadi mungkin dia lepas atau gimana, sobek karena tekanan tinggi kan angin, jadi ya begitu. Cuma mereka dari jam 3 pagi udah nggak bisa naik ya, Bal ya. Bisa naik ya, ya udah deh. Akhirnya sambil nunggu towing, sekitar jam berapa towing ya? Jam 12 ya? Jam 11 ya, janjinya jam 11 dari Semarang. Dari Semarang, itu rekomendasi dari Mas Bibi dari Point 888 untuk dibawa towing aja ke sini langsung. Dari Semarang itu nyampe sekitar jam setengah dua nyampe di kilometer 379, langsung berangkat ke Surabaya nyampe jam 9-an malam lah kalau nggak salah ya, jam 8 jam 9 malam. Nah pesawat gue sendiri tadi boardingnya jam 12.45, gue sampai jam 2.40, jadi sambil nunggu teman-teman datang jam 9 malam akhirnya kita kesini untuk nengokin. Yuk kita ke dalam aja ya. Jadi ini Tommy yang tadi ngangkut si BMW itu seri 7. Nah itu ada mobilnya Mas Bibi nih, W212 Coupe. Jadi ada tulisan gini, jangan sentuh. Tapi sentuh-sentuh aja, biarin gak apa-apa. Itu aja. Nah ini BMW-nya. Ini masnya tadi yang nganter. Mas makasih ya mas. Nah ini ada Airline, Shell Force, W88. Ada Camber Gang juga di sana. Nah, loh, Mas Bibinya hilang. Mas Bibinya mana? Dalam ya? Mas Bibinya hilang. Ya udah enggak apa-apa. Mas. Jadi kenapa Mas masalahnya, Mas? Kenapa masalahnya, Mas? Ayo, enggak apa-apa, Mas, santai aja. Sorry ganggu ya. Kenapa, Mas? Jadi nepel dari si kompresor ini. Ya? Dari kompresor. Sama itu. Di belakang tanknya juga sempat bocor ya, ya? Yang di belakang itu karena nepelnya pecah. Oh, nepelnya pecah. Nepelnya pecah. Jadi kita ganti. Itu nepel yang pecah itu bagian yang dari tank ke luar yang buat ngisi balon apa gimana? Bukan. Untuk yang belakang itu dari yang pecah itu dari tangki pembuangan exhaustnya ini kompresor apa manajemen. Exit ya. Nah, exitnya itu pecah di sebelum kerannya, jadi okay. Otomatis angin keluar terus dia. Keluar terus, oke, okay. Pembangan. Berarti si dari kompresor ini nggak bisa ngisi ke tank? Untuk dari kompresor yang nggak bisa ngisi ke tangki itu karena di sini nepelnya pecah. Oh berarti dua-duanya ya? Dua-duanya. Ini nggak bisa ngisi. Nah, dari sana juga nggak bisa lepas juga gitu ya. Oke. Okay. Solusinya apa, Pak? Biarinya. Maksudnya buat teman-teman yang misalnya seandainya kejadian kayak gini, entah di-tag dulu lah nepelnya atau gimana ya, Pak ya? Untuk solusi mungkin dicek ulang mungkin dari cek nepel. Ulang, ya? Terus kemungkinan untuk pemasangan dratnya jangan terlalu kencang. Oh. Jadi kalau kencang ya. Terlalu kencang dia pecah. Pecah juga ya, Pak ya. Nah, sekarang ini nepelnya diganti ya, Pak ya? Nepelnya kita ganti. Oke, nepelnya diganti. Oke, siap kalau gitu, Pak. Makasih. Oh ini tadi sempat ini juga ya. Goyang juga ya sininya. Jadi ini kan di ini kan ada buat naruh kompresornya di sebelah aki. Si baloknya itu ambles ya, Pak ya. Jadi dia ini saya pegang dulu ini. Jadi dia posisinya nempel gini ya karena panas banget. Jadi dia ini nempel ke aki gitu loh si kompresornya.
gitu deh. Oke Pak, makasih Pak. Sama-sama. Makasih Pak, lanjut lagi. Cuma sekarang udah bisa, alhamdulillah. Ini tadi mau nyari Mas Pipi nggak ada. Apa udah bisa sekarang. Akhirnya dia bisa naik. Jadi ini kompresor si Asus ini tuh ambles aja terus ya, ambles terus, jadi nggak bisa naik sama sekali. Udah, delik dalam keadaan ROT ya jatuhnya ya Bal ya, masih ROT. Itu ROT kita paksa naik sampai sama towing ini. Untungnya towing ini hidrolik, jadi ya aman-aman aja akhirnya. Terus sekarang udah jam 12 ya, jam 12 malam. Oke, tapi udah beres sih, nanti kita bawa ke hotel, cuci dulu mobil, udah. Besok loading jam 7 pagi sampai jam 10 pagi di hotelnya, kebetulan sebelahnya acara, lokasi acara si Grand City Surabaya kalau nggak salah namanya. Oke, sip. Kita ketemu lagi besok ya. Besok lanjut lagi kita. Thank you. Oke, hari ini gue udah di Jarum Black. Kemarin kan kita review aja cerita semalam mobil itu kemarin dari poin, jadi sempat trouble di kilometer 379. Udah beres, alhamdulillah. Sekarang udah ada di acara. Dah, kita lihat aja keseruannya hari ini. Nah, di acara Jarum Black kali ini banyak mobil yang nggak asing buat gue. Salah satunya si Civic ini. Ini kerjaannya mobil Mas Arfi di 18 Car Garage. Ada tambahan informasi lagi. Banyak banget yang gue tahu sih ternyata. Para peserta yang mau ikutan. Ini Crasher ini gue juga tahu nih. Kemarin sempat lihat di Instagram. Terus ada mobilnya Begundal Project. Odyssey-nya. Yang mau ikutan Big Muff, pendaftarannya gratis. Silakan untuk langsung didaftarkan tempatnya di Battle Arena. Terus ada mobilnya Mas Angke. Para peserta yang mau pada ikutan. 46-nya kebetulan saya 46-nya ini tuh satu bengkel sama si seri 7. Jadi di Pulau Kepala Pasir Abaya. Silakan kalau sudah diri kalian yang mau pada ikutan. Nah, yang punya mobil. Nah, terus habis itu ada F30 juga. Nah, sebenarnya kita satu deret nih. M46, F30 sama F02. M46 ini juga pakai airline suspension juga. Terus ada si dari timnya pengumpul mobil, ini Om Jeki dan timnya. Ada Legender, ada Evo 9 MR, ada lagi R35-nya. R35-nya udah tuning pakai HKS tadi kalau nggak salah, HKS sampai 900 HP, terus sempat diturunin horsepower-nya, akhirnya dinaikin lagi apa gimana. Pokoknya ini gila di mobilnya. Terus habis itu ini udah full faris ya, Evo 9 MR-nya, terus habis itu pakai Saber juga. Terus apa Legendernya juga udah banyak ya, pokoknya banyak banget deh speknya deh. Yuk kita keliling lagi. Nah, ini lagi mau dyno. Jadi ada dyno buat mobil diesel ya. Tadi ada beberapa, ada Hilux, ada Fortuner juga. Ini sekarang ada Innova, kita mau lihat dyno-nya. Jadi Jarum Black itu ada buat yang pas audio, ada yang dyno. Ada apa lagi kategorinya? Ada beberapa lah kategorinya. Ini mau dyno. Lagi prepare dulu. Gokil sih, kita nggak tahu ya. Maksudnya kayak gini aja, kayaknya simpel aja ya. Padahal gak, itu pasti udah parah banget juga, udah dirubah semua pasti mesin-mesinnya. Nah, ini ada Mas Arfi-nya nih, kebetulan nih. Kita gangguin dikit ya. Mas Arfi, ayo sini ikut. Saya culik dulu. Apa ini? Sini. Nah, ini Mas Arfi dari 18 Car Garage. Siap. Mas bawa mobil berapa nih hari ini? Masih satu aja sih. Satu. Nah, ini dari tim 18 Car Garage juga bukan? Airsusnya aja dari kita. Airsusnya dari 18 Car Garage ini apa aja ya Mas ya? Sebenarnya hampir semua sektor sih, kecuali mesin. Oh, one stop service kecuali mesin. Sebenarnya bisa juga kalian yang ngurus tapi dipindai. Jadi kan beberapa kan ada orang yang capek nih, malas banget sih kalau harus pindah bengkel. Mas tolong urus aja mesinnya sekalian juga bisa. Bisa. Mas Arfi lagi bawa Civic FD. Civic FD ini kayaknya ada banyak banget yang dirubah ya. Kita ke samping ya Mas. Boleh. Nah, kalau Mas Arfi ini dulu M46 saya velgnya OZ Futura itu di
beli sama Mas Arfi, buat customernya Mas Arfi ya. Siap, siap. Jadi kita akhirnya ketemu juga. Walaupun ngobrolnya cuma lewat WA. DM dulu. DM dulu baru WA. Akhirnya ketemu langsung setelah berapa tahun, Mas? Udah 2 tahun ya? Hampir 2 tahun. Betul, betul. Ayo Mas, kita lihat, Mas. Ini pakai SSR SP3 ya? SP4. Itu sudah double kaliper ya, Mas ya? Iya. Cuman yang itu buat sensor aja ya, Mas? Enggak. Ini bawaan mobil, cuman kita custom difungsikan jadi handbrake. Oh, handbrake. Handbrake. Ya, jadi dia kalau nggak pakai itu nggak bisa. Nggak bisa handbrake. Karena kan BBK-nya kebetulan datangnya yang 4 pot ini bukan PNP untuk Civic FD. Ya, kita lihat, Mas. Siap. Jadi BBK-nya ini nggak PNP sama Civic FD. Akhirnya Mas Arfi bawaan rem orinya Civic FD, jadi kita custom yang difungsikan buat handbrake. Jadi kalau misalnya nggak pakai bawaannya, handbrake-nya nggak bisa kepake. Nggak bisa kepake, nggak berfungsi. Ada sensornya situ. Atau? Iya, ada semacam apa ya? Ya semacam handbrake-nya yang untuk Civic FD memang adanya jadi satu sama ini pada orinya. Oke. Pantesan beberapa orang juga ada pakai double caliper. Kalau kayak misalnya electric parking brake juga harus double caliper. Betul. Kecuali kalipernya sudah udah ada sensornya langsung. Ya itu harganya juga mahal juga sih ya, Mas. Masih ya. Oke, siap, Mas, lanjut. Ini berapa inch nih, Mas, lipsnya? Kayaknya sekitar 5 inch ada ya? Lebarnya, lipsnya 4 inch. Lebar sebelah sih yang belakang. Itu wide body juga ya, Mas ya? Iya. Radius depan belakang. Radius depan belakang. Iya, custom chamber. Depan belakang. Chamber juga ya. Iya. Oh, kaki-kaki udah ganti full, ganti semua. Full, ganti semua. Ini cat warna apa, Mas? Cat, biru apa? Ini ada metaliknya ya? Iya, siralik. Ada metalik, siralik. Oh, siralik, sorry. Cuman ya. Karena nggak kelihatan. Karena kan tutup ini kan. Kalau mau, terang banget. Terang ke hujanan. Iya. Kalau ditutup, nggak kelihatan ininya. Nah, ini kelihatan dari sini siraliknya ya, Mas ya? Gokil. Mas, apa lagi nih, Mas? Lebih ke apa ya, kaki-kaki. Oh, iya. Nah, ini kelihatan nih. Ini siraliknya nih. Gokil. Nah, kelihatan nih. Oh, sama lifts, add-on. Iya, add-on. Udah, mesin masih on stock. Bagasi, kosmetik, headlamp. Oh, udah ganti audio, air suspension. Audio cuman pelengkap aja sih. Kosmetik, headlamp. Oh, headlamp. Iya, boleh, Mas. Ayo, kita lihat. Tuh kan jadi diusir sama Mas Arfi barang banget. Sorry ya, Mas ya, sebentar doang kok. Nah, wih, gokil. Nah, jadinya udah dua kompresor ya. Kompresor tabungnya kita ada 4, yang 2 kita custom, yang 2 kecil ini kita tabungnya custom. 2 ini bawaan dari Airshash-nya. Oh, ini Airlux ya? Airlux. Jadi di 18 car garage itu apa aja sih, Mas, khususnya selain kita masih pegang Airlux sama RBFT. Airlux dan RBFT. Oke. Nah, sekarang gini, ini kan dua kompresor. Ini yang silent berarti ya, kalau yang apa enggak ya? Enggak, belum silent. Belum, cuman dia warnanya hitam aja ya. Oh, sama kayak Airlift tuh kompresor juga ada yang iya, kompresornya ada Airlift, ada yang hitam sama yang silver. Bukan Airlift, apa namanya? VR, ada yang chrome, ada yang hitam. Oke, ini yang hitam. Tapi ini belum silent. Nah, ini tabungnya berapa galon nih, Mas? Kan ada 3 galon, 5 galon. 3 galon. Cuman yang slim. Oh. Dia cuma yang slim, kan ada yang tapi kapasitasnya lebih dikit dong dibandingin. Tapi kenapa namanya 3 galon ya? Ya kebetulan tahu. Saya juga dari, ini ya, saya juga baru. Gitu. Nah, berarti 3 galon 2 ini, sama enggak tahu ini berapa galon, tapi yang pasti ya kita custom buat memang kita. Tapi fungsi semua ini berarti semua. Ya? Jadi dari fungsi semua. Kompresor yang sebelah kanan masuk dari sini, buat ini ke sini, dari sini ini. Oke. Fungsi semua. Jadi masing-masing tank ini juga, kalau misalnya habis dia ambil dari yang lain, dia ngisi gitu ya, Mas ya? Iya. Gimana sih, Mas, sistemnya? Maksudnya ini kan dia ngisi ke tank yang sana. Jadi ini misalnya anggap aja penuh semua nih angin nih, penuh angin semua nih. Dia untuk yang dibuang dulu itu dulu, yang kecil dulu. Kalau buang kan dari maksudnya bukan buang. Sorry, kalau dia ngisi ke balon. Oh, dari sini. Yang mana dulu? Dari sini kalau balon. Balon, tapi kan kalau misalnya dia habis ngisi, dia ngambil dari tank dong. Betul. Apa?
tabungan anginnya dari tank. Berarti dari sana dulu. Dia habis pindah ke sini ngisi sistemnya. Ini isi ke sini dulu baru sampai ke sini. Oke. Ini baru yang ke balon. Nah, kalau yang dari situ habis, dia ngambil dari sini. Gitu ya. Oke. Nah, berarti emang semua berfungsi. Jadi jatuhnya berapa tuh? 6 galon. Berarti 2 tank. Kalau normalnya yang gede itu kan ya saya pakai yang normal kan biasa kan. 5 galon. 5 galon terus yang kurang lebih 2 tank lah ya. 2 tank 5 galon lah ya. 2 tank 5 galon. Iya, enggak sampai 2. 1 tank 5 galon plus 3 galon berarti ya. Mas, kalau kayak gini kerja akinya berat ya? Gimana? Kerja akinya berat ya? Enggak, sementara ini masih aki normal bawaan mobil. Ya selama ini sih alhamdulillahnya enggak pernah aki sampai sowak atau sampai apa gitu. Oke. Iya. Jadi masih ya kalau dua kompresor ke beberapa kan ada yang akinya agak berat ya. Atau ini masih aki standar ya, Pak? Masih aki standar. Terus itu udah pakai lampu-lampu juga ya, Mas? Iya. Ini pakai subwoofer kanan kiri, subwoofer. Subwoofer ya? Cuman ini. Enggak, ini kosmetik aja. Ini kosmetik. Jakarta 282. Betul. Yang lain disimpan di belakang. Yang diesel ya. Jok belakang. Coba di sini pecah telurnya 12 ini. Subwoofer. Udah gitu ganti sensor cokelat. Coba biasa orang tuh pakai kulit ya. Pakai Oscar. Ini sekarang pakai sweat. Saya juga pakai sweat, Mas, tapi yang hitam. Saya enggak kepikiran kalau ada warna sweat ini. Mas Arfi, thank you banget, Mas. Mudah-mudahan dapat ini ya, Mas, saya dapat award ya. Amin. Sehat-sehat terus, Mas. Dari kategori pertama. Kejar terang setup kan ada. Oh, ada terang setupnya. Wah, curang ini udah incer duluan nih. Ya udah, Mas, mudah-mudahan dapat award. Okay, thank you, Mas. Sukses, Mas. Iya, Mas, akhirnya ketemu juga. See you, Mas. Nah, sekarang gue lagi di Ayola. Ayola itu kayak food court gitu. Jadi tempat pada makan di sinilah anak-anak gaul Surabaya ya. Maksudnya tempat ini tuh murah, habis itu tempatnya juga enak. Jadi anak mobil itu nggak cuma mobil doang, ada makannya juga. Nah, habis ini kita ke Jarum Black lagi, tapi ini makan dulu. Ini gue udah ada es campur, apa tadi ya? Esteller. Tadi gue pesen, es campur habis. Esteller. Nanti ada lagi, apa tadi ya? Ayam penyet sama tahu telur. Kita cobain deh. Cobain dulu estellernya ya. Ini gue aneh banget nih ngomongin makanan jadinya gimana ya? Sorry ya, gue nggak ngerti banget soal kayak gini-gini. Cobain aja deh. Santannya tuh berasa banget. Sih lagi coba. Es batunya keras banget. Nah, enak deh. Dulu gua. Hah? Di mana? Apa ya? Apanya? Lokasinya di mana? Lokasinya di mana ini ya? Belakang Grand City. Belakang hotel kita apa Jalan Melati ya kalau enggak salah. Jadi sepanjang jalan ini tuh banyak makanan semua. Semalam gua udah cobain nasi cumi. Sambil nunggu mobil datang dari Towing. Sekarang cobain ini. Ya pokoknya gitu deh. Enak nih pokoknya. Es batunya keras. Santannya berasa. Alpukatnya juga berasa banget alpukatnya. Ntar tungguin ayam penyetnya ya sama tahu telur. Nah, ini udah datang ayam penyet plus telur. Terus ini tahu telur. Jadi rasanya kayak apa ya rasanya? Kayak pasti udah kayak ayam deh pasti rasanya. Kita cobain telurnya dulu. Berasa banget telurnya. Coba yang ayam. Namun ayamnya kecil banget. Ayamnya keras. Coba yang lain aja ya.
Gue ini berbakat banget ya kalau jadi ngomongin makanan. Kita coba yang tahu telur. Gila bumbu kacangnya. Pedes. Kentangnya. Gue yakin kentangnya dimasak dari rebusan-rebusan yang pas. Jadi dari bumbunya diolah sampai berasa banget kentangnya. Kalau ayamnya sih gue kayaknya nggak rekomend deh. Keras banget ayamnya, coba. Udah deh pokoknya. Makannya udah selesai, udah kenyang banget, udah capek banget juga. Habis ini mau ke hotel, mau istirahat dulu. Nanti malam pengumuman Jarum Black, mudah-mudahan dapat nominasi atau award. Tapi itu bukan, gak harus jadi tujuan sih piala. Yang penting kita happy aja, modifikasi sesuai passion. Jadi, pokoknya ketemu lagi deh di konten selanjutnya. Makasih ya.